Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Warga desa Ampukung, Kecamatan Kelua bersama pemerintah Kecamatan Kelua melakukan kegiatan panen ikan rawa atau bakucau iwak. Bakucau iwak dilakukan dengan cara tradisional menggunakan tangan kosong. Bakucau iwak ini dilaksanakan pada 26 September 2023 di areal persawahan desa Ampukung, Kecamatan Kelua. Dengan peralatan tangkap tradisional, masyarakat bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kelua dan dinas terkait lainnya nampak antusias mengikuti baku cau iwak. Beragam ikan air tawar, beragam ukuran pun berhasil ditangkap, seperti nila, gabus atau haruan, tauman, papuyu, baung, dan berbagai jenis ikan lainnya. Camat Kelua Suwandi mengatakan kegiatan baku cau rutin ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan warga setempat di saat musim kemarau.